Dan ini kemarin ini tetap juga dapat jatah. Alhamdulillah. Dan selamat ulang tahun Mama Ci. Iya. Amanahnya dari Pak Tarmudi, jadi tak sampaikan dulu ke Mbak Ani. Iya, ini sudah nyampe ya Pak Tarmudi. Terima kasih banyak. Sabar lo. Ya, sabar lo. Terima kasih Pak Tarmudi. Bilang. Makasih. Lihat. Selamat pagi semua saudara onlineku dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mama Ci hari ini. Dan teret, ini ayah dari mana ya? Cari terong. Cari terong, lihat. Ini terongnya Pak Heri ya? Ya. Kalau kayak gini tuh sutiran apa enggak ya? Enggak. Enggak. Bagus-bagus. Bagus-bagus, tapi harganya murah ya. Ya murah. Jadi sama Pak Heri siapa-siapa yang minta suruh panen sendiri ya. Iya. Iya, ini nanti dikasihkan Bu Guru ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Iya, nanti ini juga dikasih Ma'in. Ini nanti mau aku kasih ke Bu Guru karena kemarin Bu Nurul enggak datang, mau tak kasih ini sama Koro tadi dikasih Ma'in suruh kasihkan Bu Guru. Oke. Tak bungkus dulu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci Family. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun saudara onlineku berada, semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bahagia, selalu bersyukur, dan tetap semangat. Seperti hari ini Jumat berkah ya, hari Jumat, dan alhamdulillah kemarin acara di Mama Ci berjalan dengan lancar dan Bu Guru, Pak Guru semuanya senang dengan masakan Mama Ci dan Mbak Uti, alhamdulillah. Dan ternyata kemarin tuh tanggal 5 apa hari guru ya teman-teman. Kok berketepatan ada yang story di WA itu bilangnya hari guru. Aku enggak tahu kalau kemarin itu hari guru, ada yang ngucapin hari guru juga, tapi kemarin kan sudah niat dari jauh-jauh hari itu besok itu acara ngumpulin guru-guru karena waktu hari itu guru-guru itu ada semua. Maksudnya biasanya kan ada yang nggak hadir, kemarin juga ada yang nggak hadir satu Pak Aziz karena ada keperluan penting, nggak apa-apa. Nah, dan ini deret, alhamdulillah kemarin dapat dari Ibu Kepala Sekolah MI. Kalau enggak, ini ada tulisannya Yaumul Milad Mama Ci Sri Widyawati ya. Mama Ci itu namanya Sri Widyawati. Nama keren nih, nama keren. Mama Ci, nama YouTube-nya Mama Ci. Ci itu kenapa? Karena anak kecil tuh kadang enggak bisa bilang Sri. Jadinya Ci. Jadi sebelum buat YouTube itu sudah ponakan-ponakan tuh manggilnya Ci, jadi Mama Ci. Ya udah terinspirasi dari situ. Dan Mama Ci juga sudah berumur 32 tahun, teman-teman. Ya Allah, enggak terasa ya. Sudah hampir setengah abad, separuh. Sudah 32 tahun. Terima kasih nih buat dari Bu Hani, Kepala Sekolah MI. Terima kasih sekali, dan biar Mama Ci semangat memasak. Kemarin enggak sempet review soalnya yo cuapek habis kemarin acara terus buatin si Woyam tahu juga. Nah, terus nih ini dari Bu Guru-Bu Guru MI kalau enggak salah. Iya, soalnya yang bawa satu perwakilan. Nah, terima kasih Bu, ini kelihatannya ruko biar istiqomah ya beribadahnya. Amin. Dan ini kemarin itu ada sisa, bukan sisa ya, ya sisa donat dari Mbak Wati. Ini mau tak bagi-bagi saudara onlineku. Jadi lengkap ada tulisannya Happy Birthday mana Mama, nih Mama Ci. Nah ini nanti mau tak bagi ke Gurit, ke
Via anaknya Mbak Budiani sama Juna sama anaknya Budeyul, karena aku punya titipan, punya amanah dari Pak Tarmudi, belum tak kasihkan ya saudara onlineku. Ini dari Pak Tarmudi nanti buat Mas Rizky, anaknya Budeyul, buat Via, buat Mas Robi, terus buat Dila, ponakanku juga ada, buat Juna, buat Kevin sama Gurit, dan buat ponakanku sendiri Arkan juga ada. Terus spesial dari Pak Tarmudi, Dita Fira dapat 2 setel. Terima kasih banyak Pak Tarmudi, rezekinya semakin lancar. Ini mau tak kasihkan ke ponak-ponakan sesuai permintaannya Pak Tarmudi. Terima kasih sekali, banyak-banyak terima kasih. Lemah teles Gusti Allah sing bales Pak Tarmudi. Semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan serta panjang umur. Amin. Dan rezeki yang barokah mengalir terus ya Pak Tarmudi. Amin. Dan aku juga mau ke sekolahan, karena kemarin itu Ibu Guru Bu Nurul, Kepala Sekolah TK Alidaya, tidak bisa hadir karena ada pertemuan rapat mendadak Ndek Garum. Aku cuma mau kasih souvenirnya kemarin, oleh-oleh buat Bu Nurul karena nggak datang. Kalau soal makanan-makanan nggak bisa nganter juga, soalnya sudah capek. Yowis, bukan rezekinya Bu Nurul, encep-encep mungkin lain kali ya Bu Nurul. Nah ini aku juga mau ngasih koro. Ini mau tak kasihkan Bu Guru TK. Kalian mau kesana, aku nggak jajan-jajan soalnya sudah habis. Kalau donat ini mau tak kasihkan yang anak-anak kecil saja. Dan mau kasih terong juga ini, terong ungu ada terong hijau. Ini nanti Bu Nurul sama Bu Anis sama Bu Hanis. Kalau Bu Us itu kan saudaraku sendiri, sudah sering tak kasih. Rumahnya juga sudah dekat daerah sini. Oke, kebetulan juga ini Jumat berkah ya. Jadi Jumat berkah, masih ada makanan, aku mau bagi-bagi ke saudara. Sama sayuran juga, ini tadi dikasih Ma'e, wes kasih nobu gurumu ya, wes oke. Jadi ini Ma'e yang ngasih, kan karena panenane Ma'e perantaranya Mamaci, begitu saja. Dan ini berbagi kaos juga, amanahnya Pak Tarmudi. Jadi biar berkah ya Pak Tarmudi, Jumat-Jumat berkah, amanahnya mau tak kasihkan ke saudara karena kapan-kapan hari masih rewepot. Aku juga sudah bilang Pak Tarmudi belum ini memberikan titipane amanahe Pak Tarmudi, dan baru hari ini sempat, dan kebetulan juga Jumat berkah. Oke, terima kasih, ikutin terus kegiatan Mamaci hari ini, bagi-bagi kaos sama donat ke rumah saudara, dan mau mampir ke rumah guru dulu. Oke, semangat hari Jumat. Ini Mbak Uti di rumah sama Vira. Vira kemarin jatuh dari sepeda, bendol sininya. Jadi gak sekolah, terus Mbak Uti juga capek. Jadi Mbak Uti istirahat di rumah. Kebetulan juga besok hari Sabtu aku nganter Mbak Uti pulang ke Surabaya. Oke, ikutin terus kegiatanku hari ini dulu. Let's go. Mau tak tata dulu. Nah, sudah nyampe TK ya. Nah, ini sampai bawa mendoyot dan gurune sudah di sana. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurune cantik. Alhamdulillah. Nah, ini kemarin yang enggak bisa datang ya, aduh. Enggak bisa, kemarin itu ada acara, Mbak Mamaci. Acara. Oh, ditunggu-tunggu. Bu Nurul enggak datang loh, saudara onanku, enggak apa-apa. Iki titik. Titik. Alhamdulillah. Nah, dapat jatah sedikit, Bu. Enggak apa-apa. Yang penting masih dapat jatah. Dapat jatah. Oke. Dan ini kemarin ini tetap juga dapat jatah. Alhamdulillah. Berarti ini masih dapat dua. Alhamdulillah. Ini kayaknya kok apa ini? Dibuka wes. Biar ya, dibuka ya. Dibuka biar enggak penasaran. Unboxing. Dadah. Wow, cantik sekali warnanya. Warna. Suka. Ini warna apa, Bu? Tosca. Bukan Tosca, kayak Armin tapi kalem. Min itu warna apa? Enggak tahu aku. Ngertiku Honda Putih. Sama anu sage. Wah, iya, waduh, bagus sekali. Warna sage. Cukup saya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua rata Bu, semua dapat. Alhamdulillah. Cantik sekali kaosnya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Terus piye? Doane piye iki sayuran karo terong nanti dibagi ke guru-guru lain. Alhamdulillah, kok yo ngerti lek guru-guru iki mengurung dijangan. Bener ini tadi Bu Nur belum jangan. Kamu suka apa Bu karo tero ete karo kerupuk kayak gini suka apa enggak? Suka. Biasanya ini aku pakai lauk kerupuk uyel. Kerupuk tadi kok gak dibawakan kerupuk uyel ya? Jalan sak kerupuk Bu Nur. Iya. Bu ini sak terongnya dari nanti sampean. Allah ya Rabbi, alhamdulillah. Ini kalau Bu Nur yang masak jadi 2 hari, 4 hari ini ya. Biasanya 1 hari ini segini. Anak sampean? Anak saya enggak suka. Enggak begitu suka. Jadi biasanya tak sambil ini yang. Jadi nanti 4 hari Bu. Cocok ini deh setiap pagi ini untuk sarapan. Alhamdulillah. Dapat rezeki lebih. 1 2 3 4. Alhamdulillah. Wes, yang penting Mamaji kalau punya apa-apa itu sedikit-sedikit ciprat-ciprat lah Bu ya. Alhamdulillah. Enggak banyak-banyak tapi yo, sementing roto. Ya. Sementing kayak gitu lah Bu. Iya. Itu yang tak tunggu. Nah. Besok mudah-mudahan ada lagi nih ya. Nah. Gampang Bu. Ini loh apa namanya? Terong itu kalau anu disurtiri loh Bu enggak laku loh Bu. Wes murah enggak laku pisan. Ini anu toh, tanaman sendiri toh? Enggak, ini tadi tanamannya Pak Heri sama Mami. Biasanya kan Mama Ci kadang kan panen. Kesawah juga. Kalau bulan-bulan ini insya Allah cabe tapi masih proses. Mudah-mudahan waktu panen nanti cabenya seger-seger. Amin. Terus pas mahal. Amin. Dapat buahnya. Amin. Terus kecipratan lagi dari iya, wes toh. Kemarin tuh sebenarnya yang tak tunggu-tunggu tuh Bu Nurul karena ada kerepotan sendiri ya. Jadi, kemarin itu apa-apa. Ada acara di Garum sampai berbeduk. Maaf ya Om Haji ya. Enggak apa-apa. Nis. Yang penting nah, kalau Bu Nurul enggak ke rumah aku kan aku yang nyamperin tapi sayangnya enggak bisa incip-incip masakannya Mama Haji. Ah, enggak apa-apa. Nanti lain kali, lain waktu lain masak waktu. Lagi. Kalau ada rezeki lagi undang. Jalan ke TK lagi. Oke, siap. Oke, kita sambung lagi ngobrol sama Bu Nurul. Oke, makasih. Sudah Bu, sampai sini dulu aku mau pulang ki wis. Buahnya ini nanti biar bagiannya Bu Nurul yang bagi-bagi. Ya beres, makasih. Tak tunggu kedatangannya lagi. Amin. Dan tak tunggu undangannya lagi seperti oke, siap insya Allah Bu, doakan rezekinya semakin mengalir dan pokoknya sehat terus, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mama Ci juga gitu. Iya. Selamat ulang tahun, panjang umur, amin. Banyak rezeki. Amin. So, tetap sehat walafiat, golek duit sih. Oke. Amin. Tetap semangat. Satu lagi. Iya. Aku tetap siji, tambah anak. Biar selalu di sini nanti ketemu lagi sama Bu Nurul. Meskipun enggak tambah anak ya setiap hari mesti tak ampiri loh Bu. Tapi kan kalau tambah anak kan setiap hari kan kesini. Setiap hari ya. Kalau ini wes hampir sebulan ya Bu. Sebulan aku kesini. Apa ya hampir sebulan enggak kesini? Hampir sebulan. Iya betul, sebulan. Mm-hmm. Pas kayak tanggal 5. Mm. Lagi ya tanggal 6. Tanggal sebulan. 6, sebulan lebih 1 hari. Oke, okay, wes terima kasih Bu. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Oke, okay, nah ini aku mau lihat anak-anak. Nah, itu Bu Ani sibuk. Nah. Thank you.
Bu, di selling Bu. Nah, coba sel, sel, jajal sel. Dan itu mix suwene enak lho. Dadah, Pe, Selin. Nah, piye bilang piye? Yo, alhamdulillah sama-sama pink mix suwe. Golek Reza ge kuning kan mamae senengane kuning. Oke, wes aku pulang, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Iya, assalamualaikum. Ini sudah di rumahnya Mas Dwi, dan ada Mbak Vivin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini lama tidak ketemu. Oh iya, kini lagi kok ora tahu. Repot ning omah lho. Jan koyo acara ya. Kliter-kliter ae ndek rumah. Ini Amit ada titipan dari Pak Tarmudi kaos buat Juna. Oh iya. Dan Amit roti donat turane wingi ora turan sih, masih banyak daripada Mubazir. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya tambah lancar, tambah sukses. Podo-podo. Selamat ulang tahun Mama Ci. Kemarin ulang tahun buat Dita juga, selamat ulang tahun. Iya, sama-sama. Iki donate ya dari Mbak Wati Dubai loh. Surprise kemarin dibeliin 3 kotak, jadi masih ada, terus tak bagi-bagikan. Kalau yang lainnya maaf. Ya, tidak gak sampai apa, sini. Enggak apa-apa, semoga acaranya lancar. Amin. Soalnya niatnya juga kemarin pas ulang tahunnya Dita hadir anak sekolahan. Ketepatan pas rutinan ya, jadi di rumahku sekalian Dita. Habis itu pas ulang tahunku panjen pengin niat undang guru-guru MI sama TK. Ya, penting acaranya lancar. Terima kasih banyak Mama Cina. Terima kasih. Lihat sih bajune Juna suka apa warnane? Suka lah. Mixu, mesti suka hitam. Terima kasih Pak Tarmudi dari Bandar Lampung. Oke, sudah aku mau ngobrol sebentar sama Mbak Vivi. Nanti mau lanjut ke rumahnya Mbak Binti dan Mbak Ani. Oke. Aku mau pulang ya Mbak Vivin, Bu. Panas-panas. Makasih ya. Iya, ini soalnya Mbak Vivin juga mau jemput sekolah. Aku juga mau, soalnya hari Jumat. Jadi waktunya itu mepet. Oke, okay? Pulang makasih dulu. Iya, sama-sama. Mai Budiani, iki mang kok ping-ping serasi ambek mami ne. Sehati. Dan ini aku mau apa, Mai? Kasih apa dari Pak Tarmudi buat Via sama Mas Robi, dan rotinya itu dari Mama Ci. Kemarin kan Mama Ci ulang tahun. Selamat ulang tahun, enggak panjang umur, tambah rezeki nih. Amin. Terima kasih. Iya. Buat Mas Robi. Buat Mas Robi sama Mbak Via dari Pak Tarmudi dari Bandar Lampung, Bu Diani. Terima kasih, Pak. Pak siapa? Pak Tarmudi. Pak Tarmudi. Suka apa tadi gambarnya kucing ya Mbak Via? Enggak apa-apa, demen kucing malah. Senengane Robi warna hitam. Makanya sudah tak pilih no warna hitam buat Mas Robi. Aku bingung. Mae mau roti? Mae mau roti donat? Enggak mau. Besok Mbak Uti sudah pulang sih. Besok aku ke Surabaya. Oh sudah waktunya kontrol, sudah 1 bulan Mbak Uti di sini, begitu. Amin. Wis kangen putune ndek kono manu Mbak Budiani. Gantian. Iya. Ini tinggal punyanya Kevin. Kevin sama Gurit semua tadi dapat. Nanti Rizky juga dapat. Makasih. Ya, terus kemarin itu kan ini dari Mbak Wati Dubai, Mbak Ani buahnya surprise. Kasih Mama Ci donat 3 kotak. Aku diundang deh. Deh ini khusus Bu Guru, sing masalah cuma aku sama Mbak Uti. Soalnya aku yang nang kantor. Deh ini waktu ini Mbak Ani dinas. Dinas nang Mbak Ani waktu ini Kamis itu dinas. Kalau Jumat itu enggak. Nanti juga yasinan di rumah Mbak Rohma. Jadi koyo puadet asline ya cuap. Ini Mbak Rohma. Tapi bakso. 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 Kemarin menuku ya bakso, ya sate, ya lodeh. Sayang sih tok, bajone ra teko. Ya Allah Mbak, alhamdulillah semua suka wis habis. Kiwa tengen acarane lancar. Amin. Iya, sing penting yang diminta kelancarane dan semua suka ya Mbak Ani. Wis tak bagi donat dari Mbak Wati. Soalnya Mbak Wati lek beli banyak, jadi iya seneng iki. Ada tulisane Mama Ci. Mama
cinge ngepirak kok mamaci. Heeh, wis kasih Novi ae lek Mas Robi mungkin bajunya aja donate biar ke adik e. Dene iki wis makasih gambare kucing lucu pisan. Heeh, aku suka aku tahu lek Via itu sama-sama pecinta kucing ya budiane. Kucing lorae ditangisi. Nah. Kucing. Lah sing lemunya nanti budiane. Nah, ini budiane juga punya kolam yang bagus. Kok ya warnane hijau toh budiane? Panasen. Oh iya ini. Panasen. Pak Takin tak suruh buatkan kayak gini. Ada air mancur ya Bu Dani. Oh, ini permanen ini. Permanen. Belajar ya. Nanti kolamku mau tak perbarui tak apa, rodok tinggi. Bocor Mbak Ani. Oke. Oke, panas dan aku mau pulang. Ini enggak mau pulang, saya ke rumah Mbak Binti dulu, belum selesai. Ini amanahnya dari Pak Tarmudi, jadi tak sampaikan dulu ke Mbak Ani. Ya, ini sudah nyampe ya Pak Tarmudi, terima kasih banyak. Rezekinya semakin lancar, tambah panjang umur. Kakak panjang Amin. Umur rezekinya tambah. Amin. Oke, okay, pulang dulu. Oke, okay. Pak Tarmudi itu orang jual. Ngaduh. Dulur. Sudah di rumahnya Mbak Binti nih. Dari tadi repek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang di mana punya aku cara apa? Apa? Apa tuh? Ini dari ini dari mama di sini. Sini Padang. Peteng iki ne. Nah. Ini apa ya? Apa ya? Apa ya? Sini sayang. Apa ya ini? Mau apa ndak? Lek mau Mami habiskan ya, dulu saya. Pintere Mama mbek apa sampean? Sama telur. Telur. Ben ya ndok. Ben anu, ben bunder koyo ndok. Ya Mas ya, Kevin, Mas Kevin, Mas Gurit. Ini aku tadi muter-muter dari sudah, ya sih, tak bilang sih. Bilang apa? Mama sih. Oh, belum dikasih sudah makasih. Emang nanti mau dikasih apa sih? Mau dikasih es krim. Wah, tahu zaman kalau dikasih? Tahu. Kok tahu? Ini itu apa? Aduh. Baju. Nah, se untuk baju apa ya? Tereng. Wow. Terima kasih. Bilang. Ini kue ulang tahun. Mamaji ulang tahun. Terima kasih Mamaji. Semoga panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Amin kilo selak kepengin iki lho. Amin. Amin. Ya nah, ini Allah. Kebetulan juga dari Mbak Wati Dubai kemarin apa? Dikasih kejutan donat ini. Ya Allah. Aduh. Ini dikirim sama Mbak Wati. Iya, uangnya aja yang dikirim. Maksudnya ini langsung pesen deh donat. Ya Allah, Mbak Wati. Mbak Wati itu selalu membuat hati para keluarga di sini itu selalu berbunga-bunga ya. Orang lho, Mbak Binti. Terima kasih Mbak Wati. Ini apa? Ini aku. Oh, ya Allah, iya. Lihat. Ini punya kakak, ini punya aku. Iya. Ibu mana? Kak nih. Oh, ibu diceklek nih dibagi. Orang lho, padahal aku enggak punya nomornya. Mbak Wati. Enggak, langganan apa? Donatku ini enggak punya, tapi pernah tak share ini nomor WhatsApp-nya, ini Facebook-nya. Dan mungkin sama Mbak Wati di screenshot. Iya, ya Allah. Padahal aku paginya itu mau pesen. Iya, iya. Oh, enaknya nah. Padahal aku paginya mau pesen. Apa tuh enak nih? Apa? Rasa apa? Oh, biru permen karet. Permen kau. Oh ya. Kenapa? Mencau piye. Dan apa namanya mau beli itu belum sempat karena repot masak memasak. Terus donatnya datang dari Mbak Wati. Ya Allah, sangat terkejut. Anu ya. Ya Allah, berbunga-bunga senang. Oh, bukannya gitu. Enggak. Kagetnya itu sebanyak itu loh Mbak Binti, bukan satu kotak, tiga kotak. Ya Allah, tiga kotak. Ya Allah Mbak Wati, terima kasih banyak ya. Nah, ini juga kenangan nih, kenangan dari Mbak Wati. Semua keluarga di sini ikut seneng. Iya. Merasakan semua ya pemberian Mbak Wati itu. Terima kasih. Semoga dilancarkan segala urusannya dan bahagia Amin. Selalu buat Mbak Wati. Yang penting kesehatan dan panjang umur. Amin. Ayo Mbak Wati katanya main ke sini. Katanya mau main ke pantai terus mampir ke rumahku nggih monggo. Siap, monggo kerso welcome. Pokoknya aja ndadak, kok lek ndadak ora enek apa-apa.
adanya cuma pisang. Oh, kalau Mas Teh bilang jauh-jauh hari nanti kan bisa tak buatkan sate. Ya, oke, aku mau jemput sekolah ini. Mau apa nih baju Eh, bajunya belum dibuka loh ya. Tadi dikasih baju sama Mama Ci. Ya, unboxing. Ini Pak. Dari Pak Tarmudi Bandar Lampung. Oh iya sih kemarin itu ya. Ya. Terima kasih Pak Tarmudi. Beruang. Ini kakak ini. Ini kakak dan ini. Wow, apa gambarnya? Coba dilihat. Misu. Micuwe katanya micuwe. Suka Fora? Suka. Suka. Bilang apa sama Pak Tarmudi? Bilang apa sih? Ayo. Iya kayak micuwe ya. Miksu. Penak micuwe-suwe. Iya, aku enaknya ngomong micuwe-suwe. Micuwe-suwe. Kalau ini Mas Gurit mungkin kebesaran tapi enggak apa-apa daripada kecil. Sebentar lagi kan juga besar. Lihat, berdiri sayang. Berdiri. Suwe. Dipakai nanti kalau udah agak besar juga enggak apa-apa. Ada suka? Oh ya Mas, enggak apa-apa. Enggak usah dilepas, digabung aja enggak apa-apa kayak gini. Wes langsung. Adek enggak sabar lo. Terima kasih Pak Tarmudi bilang. Makasih, lihat. Nah. Weh, apa ini? Cuwe. Suka? Suka? Adik ya. Suka, bilang apa? Adik. Makasih, Pak. Iya, ini Intan. Nanti kasih kakak. Selalu ya. Ingat kakaknya. Iya, papa yang ingat kakak adik. Kak, iya. Ya, sama cue. Ya. Suka? Kalau suka, tangan mas. Gimana? Iya. Yeah. Yeah, kasih kiss be Pak Tarmudi sama Mbak Wati. Nah, ini donatnya. Oh, dikasih kiss be itu Mbak Wati sama Pak Tarmudinya. Ya wes makanan Tante Olen dikasih kiss be dulu sayang. Kok enggak? Kenapa enggak? Ini sama kayak Mas Juna, Miksu nanti sama kayak Mas Rizky. Oh sama. Sama kayak Vira Dita. Iya. Yeah. Iya yeah, tepetan. Terima kasih dan jajan. Makasih Tante Om. Kasih kiss be sayang. Enggak. Loh kok enggak? Kenapa enggak? Enggak. Loh. Oke, aku mau jemput sekolah dulu ya saudara nenekku dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tarmudi dan Mbak Wati. Mbak Pano malah Anineno. Enggak apa-apa. Dadah. Kasih Tante gemesnya gimana pipinya? Lihat Tante. Tante mau lihat dulu. Wes gak konsen. Oke, aku mau jemput sekolah. Dadah. Ya, wes makasih Mama Ci. Ya. Panas sudah sampai ya. Ini nyampe sekolahnya kakak. Nunggu kakak pulang sekolah. Sini. Itu ada Bu Guru, ada Bu Hani. Panas hari Jumat. Ini tadi belum pulang ke rumah sama sekali Mama Ci. Los. Selatane masjid ya. Berteduh di sini tapi tetap panas. Tetap panas pol. Oke, nunggu kakak keluar dulu. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Panas ya kak. Iya. Dan sampai sini dulu video Mama Ci hari ini. Dan terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan Mama Ci hari ini. Tadi ke sekolah TK dan memberikan pemberian dari Pak Tarmudi ke Mbak Vivin, Mbak Binti, Mbak Ani, dan lain sebagainya. Oke, dan sampai sini dulu videonya Mama Ci hari ini. Tunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semua saudara onanku. Salam sayang dari keluarga Mama Ci di Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, bajunya Mas Rizky sama donatnya belum tak kasih. Oke, habis ini mau tak kasih. Oke. Nah itu, Rizky pulang sekolah. Ayo. Panas. Enggak dapat jatah sih, Waya. Kemarin sudah toh. Kasihan. Kasihan.
ndek iki wis uwake sing digowo. Dalam. Nah, ini Mas Rizky pulang. Ya. Pulangnya ndi? Sekolah. Pulang sekolah sini-sini sik peteng. Agak sini Mas Rizky. Nah, ini ada titipan dari Pak Tarmudi. Iya, sama-sama. Dan apa? Donat dari Mama Ci. Dibuka sih no. Si apa Mbak Kayul naruh sepatu iki habis nganter nganter pulang sekolah. Nyanti Mas Rizky. Wah, sini. Nah, suka apa ora baju e? Bilang terima kasih sama Pak Tarmudi. Iya, ini dapat dari Pak Tarmudi Bandar Lampung, dapat jatah Mas Rizky. Pak Tarmudi. Iya, donate Mbak Gayul sih. Donate. Nah, itu mix suwe. Ya. Oke. Okay. Wes pulang. Selak yasinan ya Mbak Gayul. Iya, yasinan. Iya. Oke, okay, sip. Alhamdulillah iki si Woyam bener yasinan mrene ya, Wo. Ini tadi aku habis acara itu membuatkan si Woyam tahu bakso. Wes los tapi enggak sempat ke video, sat-set. Oleh koret-koret tapi malah oleh oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini dapatnya si Woya. Roti, acar, sego kuning, sate. Terus iki apa iki? Serundeng. Serundeng, ini sate tahu, iki kolak anget-anget iki. Salake dipangan. Semongko memang wis dipaham ya, Wo. Koret-koret. Alhamdulillah. Enek buah nerawi. Jeruk enek rawi, Wo. Nanti buyar. Salah yang pun. Entek. Bosok, lah bosok. Habis. Nah, ini. Terima kasih ini juga dari Mbak Wati ya, sudah bagi-bagi ke saudara. Pokoknya yang mau ke sini dapat. Kalau Mama Ci mau antar-antar, wes enggak sempet capek. Jadi cuma tetangga sekitar aja ya, Mbak Caca. ini ponakan iki. Nah, cantik. Nah, ini kebagian sate tahu sama kolak ya si Wo. Iya, Wo. Nah, oke. Okay. Semoga rezekinya berkah. Amin. Selalu diberi kesehatan ya, Wo, panjang amin. Umur, amin. Rezeki yang barokah. Amin. Wes. Kumut-kumut ben. Kumut-kumut ben. Oke. Lah iya, ora lah. Oke. Nah, ini nih dari Pak Tarmudi, baju dari Pak Tarmudi. Ini buat Mbak Dila. Di dalam masih ada 4. 2 aku sama 2 Vira spesial. Dan terima kasih ya Pak Tarmudi, semoga dilancarkan rezekinya, kesehatan serta panjang umur. Amin. Dan aku mau kasih ini ke Mbak Dila. Oke, kalau donat kemarin kemarin sudah, tadi kan juga Mama sudah bagi-bagi ke Mas Juna, Mas Gurit, Kevin, Via, dan Mas Robi, dan Mas Rizky. Dan ini tinggal Mbak Dila soalnya tadi sekolah. Iya, sekolah. Jadi nggak sempat. Pasti suka ya. Gambarnya apa, Kak? Burung. Hantu. Tapi cewek. Oh. Oke, kita kasih. Oke. Ini Kakak pulang les ya, Kak? Habis pulang les ngaji. Habis ini terus ngaji. Nah, Mbak Dila. Nah, ini mau maghrib ngocose. Ini ada baju dari Pak Tarmudi. Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung bilang terima kasih sama Pak Tarmudi. Terima kasih Pak Tarmudi. Iya, sama-sama. Ini sudah lunas ya Pak Tarmudi, semua sudah dibagi-bagi dari Pak Tarmudi. Oke, habis ini sholat terus ngaji. Oke. Dadah.